maksudnya Jumardi untuk saat ini dipercaya sama yayasan untuk pimpinan perguruan tinggi di sini sebagai direktur di Akademi Kewirausahaan Bina Ekonomi Sakti Sungai Penuh. Ya alhamdulillah sampai saat ini mahasiswa kita berjumlah 450 orang, mulai dari tingkat 1, 2 dan tingkat 3. Nah, kemudian alumni kita itu sudah lebih kurang 600 orang dan tersebar di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jambi maupun yang di luar Provinsi Jambi seperti Pekanbaru maupun di Sumatera Barat. Nah, kemudian dari pihak Akbar bersama yayasan berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama meningkatkan kualitas lulusan kita, yaitu dengan cara meningkatkan strata pendidikan dosen dari S1 ke jenjang pendidikan S2. Dan semua itu dibiayai penuh oleh yayasan dan juga ada bantuan dari pihak Kopertis. Kendala gimana, Pak? Kalau kendala saat ini yang kita alami, yang pertama yaitu ya masih terbaginya dana sumbangan dari orang tua mahasiswa untuk biaya pendidikan dosen dan untuk membeli peralatan-peralatan yang diperlukan untuk praktik. Jadi kalau bisa harapan kami ada bantuan dari pihak ketiga baik kota Sungai Penuh mungkin atau maupun dari Provinsi Jambi, kalau bisa kami minta bantuan untuk pengadaan sarana dan prasarana untuk praktik mahasiswa.